Halo Fidat Lovers, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya guys. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya renovasi rumah Vidya hampir 100% beres ya guys. Nah ini Vidya sendiri ikut terjun guys untuk menyelesaikan renovasian rumah ini. Lihat deh, kompak banget ini antara Vidya dan Matung. Wow, Wonder Woman banget ya guys. Apa sih yang mereka nggak bisa ya guys? Didewasakan oleh keadaan sehingga membentuk karakternya yang strong ya guys ya. Ini Vidya udah biasa banget nih. Udah apa ya, udah mandiri dari dulu. Ini tuh hasil kerja kerasnya Vidya. Wow, subhanallah banget ya guys. Allah mudahkan dan Allah perbanyak rezekinya untuk Vidya. Kayaknya ini udah siap banget nih guys buat nyambut keluarga besar dari Vietnam ya. Wow, udah gak sabar banget deh pengen lihat momen itu. Setelah beres tentunya diliatin ke Papidat Villa ya guys. Wow, ini nih Papidat Villa juga sampai bengong, sampai wow katanya bagus-bagus. Buat itu loh, buat nongkrong-nongkrong di atas. Iya. Jadi kayak gazebo. Buat bulan Ramadan kalau buka puasa bareng di situ sama teman-teman. Lesehan. Jadi kayak gitulah pokoknya. Duduk santai yang adem itu di situ. Rumahnya orang lain aja ya. Mau ngomai Matung lah nek. Omah Manuk. Kenapa nggak dibikin kamar di atas? Di atas ada kamar, Mas Adi kemarin kan tidurnya di atas. Duduk berdua sama suami. Iya, nanti duduk berdua sama suami ya di atas. Rumahku tuh sederhana, tetapi ada adat Jawanya, teman-teman. Gitu loh. Ya. Thank you.